Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengubah logo Dynotest yang ada di sini. Jadi misalkan logo di sini ini pengen teman-teman ganti pakai logo teman-teman sendiri. Jadi misalkan aku pengen ganti logo ini pakai logo bengkelku. Caranya sangat mudah. Ikuti petunjuk dari saya. Nah, pertama buka folder, masuk ke folder D, terus masuk ke folder Dynotest VRTEC, kemudian masuk ke folder database, masuk ke folder logo. Nah, di sini ini ada beberapa contoh logo yang mungkin akan saya tampilkan. Ini dapat dari internet, entah logonya siapa ya. Misalkan saya ingin mengganti logo ini dengan logo ini ya. Ini bisa dihapus atau bisa diganti namanya. Saya ganti nomor 5 aja. Terus logo yang ingin saya tampilkan, logo yang ini. Berarti di sini saya kasih nama logo. Gini. Oke, saya akan coba. Ya, udah tampil di sini. Tampil. Oke, saya akan coba ganti lagi. Di sini saya kasih nama satu aja. Coba ini saya tampilkan. Yang ini ya, berarti di sini saya kasih nama logo. Oke, saya akan coba tampilkan. Saya coba lihat, nah, sudah tampil di sini. Nah, begitu cara mengganti logo. Jadi teman-teman masuk ke folder logo, kemudian logo teman-teman itu sampai atau teman-teman taruh di sini, terus dikasih nama logo. Nah, harus logo namanya, filenya gambarnya JPG ya. Jadi harus file JPG, kalau PNG ISO nggak bisa, harus JPG. Oke, untuk softwarenya ini yang bisa diganti logonya itu Dynotest versi 1.7.14 untuk motor. Kalau untuk mobil versi 1.7.11. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.